Oh gitu. Tidak melihat tuh kiri lah. Satu. Satu. Memang sebulan baru tuh memang kok memang pilih Kamri juga pilih. Yang bida Kamri ya. Oh itu kan yang dia putuskan. Dia buat di kaunsel cakap Kamri lauk kita lawan Zan di mana kita orang Kamri memang Kamri. Ayo kita itu bukan lawan ini. Tapi kerja dia berat lah. Sebenarnya penggal lepas tu speaker yang di malam speaker boleh kira makan gaji juga. Sebab makan 5 orang senang mana ya? Senang this time nak sikit buat kerja ya? Tadi pernah sebab ada 3-4 orang yang bising. Yang lain tu saya rasa tak bising sangat. Dia pelatihkan di mana speaker tu, speaker tu bawah siapa tu? Dia sebenarnya atas dia semua ahli dewan. Tapi apabila MB cakap saya nak kita dah bincang itu yang Q ni, daripada MB lah ni. Betul lah. Kata betul tadi lah. Tapi kan dia kata AA kan. Kenalah. Sebab dia lepas tu pula Azmin apa ni dia tak kira kan, kita tahu pembangkang 22 orang kali ini untuk speaker atau rumah speaker jadi lawan dia 24, maknanya ada 2 orang tak follow kata MD lah. Tapi ada apa-apa? Tak, tak ada, memang 22 jadi, orang yang tak mengundi speaker dengan rumah speaker 22 saja. Sekarang ni ada 22 pembangkang dalam ada 22 bertahan ni. Banyak beza dengan last previous ni. Ya, apa tu tak berhenti. Apa tu tak dapat 2, 4, terus sini. Kalau 4 kursi yang kita kalah, 4 kursi yang kita kalah, kita nak buat position tu kita menang. Memang kita dah 23 dah. Ya, tak fight girl eh. Bantang ramai. So tak boleh ni. Ahli Dewan Undangan Negeri kita kalau ada apa-apa undian tak boleh tak datang. Kena datang. Kena bagi cukup kolam lah. Tolak timbalan speaker, tolak MB, tolak EXCO. Kita ada 23 orang. Orang 22. Oh. Ha. Ini pun boleh ke? Dia parlimen pun EXCO dah. Ha? EXCO boleh undi. EXCO tak boleh bahas. EXCO boleh jawab soalan. Dia jawab soalan. Kalau diorang attack EXCO, yang lain ni yang kena defend EXCO. Adventure. Game dia macam tu. Sebab tu kita ambil, kali ni speaker kita bukan ahli dewan negeri. Sebab speaker tak boleh ngundi. Jadi kita ambil orang luar. Timbalan speaker boleh ngundi. Sebab tu timbalan speaker tu ahli dewan negeri juga. Timbalan speaker boleh ya? Bagi rakyat juga. Ari lah, main game dia. 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 Sebab bila nama tu orang boleh cakap macam dia attack personal. Oh yeah. Dia pergi situ dia bukan kapasiti dia individu. Dia wakil rakyat. Ini dia bawa suara rakyat tu. Dia mewakili rakyat dalam tu. Kalau you pandang marah, you pandang marah lah. Ya. Yeah. Pandang marah, tolong you. Lemah jaya, lemah jaya lah ya. Boleh, caci-caci tak boleh. Uji pun tak boleh. Keji ni tak boleh, keji pun tak boleh. Ya. Yeah. Kena faham juga etika apa ni, dewan ni. Tak boleh untuk TV lah. Speaker pun dah sound. Speaker cakap, awak semua kalau kita peraturan, saya tak akan bias. Awak tak ada peraturan, saya boleh tendang awak keluar. Oh, ya? Yeah. Speaker bukan ni. Speaker veteran. Awak lama, ya? Yeah. Kalau orang satu veteran tu. Dari awal dia dah sound lah. Semalam. Malam ke kemarin dia sound? Kena. Awal-awal ni memang kita nampak macam kita kena nanya.
Ada khabar angin YB Menteri Besar nak pergi ke kabinet. Jadi semua kalau agak agung nak jalan lah. Kita akan ajak dengan menteri. Tapi kita orang Selangor ni kalau awak nak ganti menteri besar kita, menteri besar yang kita buat kerja, awak nak ganti dengan siapa? Jangan. Satu anak Selangor.